Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang lagi di channel kita, channel Kenko Primadia. Buat teman-teman yang muslim, selamat berpuasa, selamat menyambut bulan Ramadan, mudah-mudahan puasanya lancar. Nah, untuk video kali ini, kita akan membahas sedikit mengenai soket. Kenapa soket 12 poin? Kenapa pilih soket 6 poin? Jadi soket itu ada dua macam ya, yang 12 poin sama yang 6 poin. Kalau kita lihat mungkin di sini teman-teman bisa membedakan ya, ini yang 6 poin, yang ini yang 12 poin. Maksudnya itu kalau kita hitung sudutnya di sini 1 2 3 4 5 6. Jadi ini 6 poin. Sementara yang ini soket juga 12 poin, jadi lebih banyak poinnya ya, sudut-sudutnya. Karena baut itu pada dasarnya adalah bersudut 6. Ya, apa heksagonal ya, sudut 6. Jadi minimum harus 6 sudut untuk membukanya. Nah, kenapa harus ada 6 poin, ada 12 poin? Pada dasarnya 6 poin itu dibuat minimum sudutnya seperti saya sebutkan tadi, dan dia untuk membuka baut bisa digunakan dengan torsi yang lebih tinggi. Artinya kalau bautnya kencang, gunakan torsi tinggi. Kenapa begitu? Karena sudut 6 poin ini dindingnya itu lebih tebal, karena pada dasarnya lebih sedikit sudutnya dibandingkan dengan yang 12 poin, banyak sudutnya sehingga dindingnya itu jadi lebih tipis. Kita bandingkan misalnya begini, ini dindingnya jauh lebih tebal dibandingkan yang ini, gitu ya. Nah, jadi kenapa dibuat yang 12 poin? Jadi memang 12 poin untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih ringan. Apa sepertinya seperti apa? Kalau yang ini misalnya bengkel, alat berat atau truk gitu ya. Kalau ini mungkin untuk motor, mobil, bisa otomotif, kemudian rumahan gitu ya. Nah, apakah ini tidak bisa digunakan untuk mesin-mesin berat? Alat berat, truk, bisa juga. Jadi keduanya masih bisa dipakai. Namun jika Anda kebingungan kena harus memilih mana 6 poin atau 12 poin, kami anjurkan 6 poin karena dia bisa dipakai untuk segala macam gitu ya, untuk pekerjaan berat dan ringan. Nah, kenapa dibuat di 12 poin? Karena memang 12 poin ini ada 12, jadi ada 12 sudut, sehingga pada saat dimasukkan ke baut dia lebih cepat. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kecepatan ya, 12 poin ini banyak sekali kegunaannya. Misalnya apa ya, misalnya balapan gitu ya, pada saat harus standby 15 menit kemudian harus start lagi, mereka harus lakukan pekerjaan dengan cepat, mereka banyak menggunakan yang 12 poin dibandingkan yang 6 poin. Cuman contoh aja. Kemudian, nah, di sini ada apa namanya, soket impact 6 poin. Soket impact kebanyakan 6 poin. Ya, soket impact itu 6 poin. Kenapa begitu? Karena soket impact itu soket yang digunakan untuk power tools angin atau listrik gitu ya. Kemudian tenaganya sangat kuat, jadi dibutuhkan soket yang dindingnya lebih tebal. Nah, jadi mereka menggunakan yang 6 poin. Itu alasannya kenapa soket impact 6 poin, karena dibutuhkan yang tebal gitu ya, karena torsi power tools itu sangat kuat. Nah, demikian teman-teman video kita kali ini, tips kenapa harus memilih yang 6 poin, kenapa harus memilih yang 12 poin.
Jadi buat teman-teman yang suka, silakan kasih komen, kemudian kasih like, jangan lupa subscribe. Kemudian kita akan bagikan informasi tips dan tutorial berikutnya di video berikutnya. Sampai jumpa teman-teman.